Halo teman-teman sobat YouTube channel. Ini saya akan memberikan tutorial cara melakukan pembayaran BPJS kesehatan pada mesin EDC pada tanggal ini tanggal 8 bulan 8 2018 dan sebelumnya memang sudah beberapa bulan ini untuk pembayaran BPJS tidak lagi dengan menu memang untuk pembayaran BPJS, namun sekarang harus melalui menu pada ini multi payment ya. Jadi cara masuknya adalah silakan ikuti teman-teman, namun sebelumnya silakan subscribe top YouTube channel ID ini, semoga bermanfaat. Yang pertama adalah kita silakan masuk ke menu mini ATM dan cari sampai ke bawah sampai mendapatkan nomor 7 yaitu multi payment ini, dan pilih OK. Terus pilih yang di bawah yaitu pembayaran. Oke. Tekan tombol hijau atau OK. Silakan gesek kartu ATM Anda yang akan digunakan untuk membayar. Ini kita akan melakukan penggesekan kartu. Ini setelah kita melakukan sliding atau gesek kartu, maka akan muncul kode perusahaan. Silakan masukkan 8885 kali dan tekan OK. Ya, silakan masukkan nomor BPJS yang akan kita bayar, itu seperti ini. Silakan masukkan nomor BPJS selanjutnya dan tekan tombol hijau. Oke, thank you teman-teman, semoga bermanfaat dan silakan subscribe. Thank you.